Halo sobat AC Liga, kembali lagi sama admin di sini. Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal pertandingan Piala AFF 2021 pekan keempat beserta klasemen, top skor dan top assist sementara Piala AFF 2021. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut ini merupakan jadwal pertandingan pekan keempat Piala AFF 2021-2022. Pada hari Selasa 14 Desember 2021 akan ada pertandingan antara Timnas Filipina versus Timnas Thailand yang akan digelar di Stadion Nasional Singapura pada jam 16.30 waktu Indonesia Barat live di video.com dan akan ditutup dengan pertandingan antara Timnas Singapura versus Timnas Timor Leste yang akan digelar di Stadion Nasional Singapura pada jam 19.30 waktu Indonesia Barat live di video.com. Dan yang terakhir, pada hari Rabu 15 Desember 2021 akan ada pertandingan antara Timnas Kamboja versus Timnas Laos yang akan digelar di Stadion Bishan Singapura pada jam 16.30 waktu Indonesia Barat live di video.com dan akan ditutup dengan pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam yang akan digelar di Stadion Bishan Singapura pada jam 19.30 waktu Indonesia Barat live di RCTI dan video.com. Berikut daftar klasemen sementara Piala AFF 2021-2022. Untuk grup A, di peringkat pertama ada Timnas Thailand dengan torehan 6 poin. Di peringkat kedua ada Timnas Singapura dengan torehan 6 poin. Dan di peringkat ketiga ada Timnas Filipina dengan torehan 3 poin. Sedangkan untuk grup B, di peringkat pertama ada Timnas Indonesia dengan torehan 6 poin. Di peringkat kedua ada Timnas Vietnam dengan torehan 6 poin. Dan di peringkat ketiga ada Timnas Malaysia dengan torehan 6 poin, bos. Berikut daftar top skor sementara Piala AFF 2021-2022. Di peringkat pertama ada Safawi Rashid dari Timnas Malaysia dengan torehan 4 gol dan disusul oleh Evan Dimas dari Timnas Indonesia dengan torehan 2 gol, bos. Berikut daftar top assist sementara Piala AFF 2021-2022. Di peringkat pertama ada Narubadin dari Timnas Thailand dengan torehan 3 assist serta ada Pratama Arhan dari Timnas Indonesia dengan torehan 2 assist, bos.